Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita kembali bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamah. Baiklah jemaah sekalian, assalamualaikum. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sudah sampai halaman berapa ya? Atau bab berapa? Bab 175 ya. Bab 175, betul. Hah? Iya. Babnya adalah bab rahmatil iyal, bab menyayangi al-iyal, keluarga ya. Bab menyayangi keluarga. Di sini ada dua dalil, hadis yang ke-376 dan hadis yang ke-377. Di dalam hadis ini hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata beliau, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW, ya arhaman nas, orang yang paling menyayangi bil'iyal, dengan keluarganya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling menyayangi siapa? Keluarganya. Al-iyal, keluarganya. Wa kana lahu ya ibnun, ya ibnun mustardi'un min nahiyatil Madinah. Beliau punya anak ya, yaitu beliau yakni mempunyai ibnun mustardi'un min nahiyatil Madinah, yaitu dia mempunyai anak yang sepersusuan dari arah Madinah. Yakni kana lahu ibnun wa Ibrahim alaihissalam kama sarah bihi al-musannif wa Muslim. Maksudnya ya, dikatakan wakana di'ruhu ya, wakana di'ruhu qainan, kemudian wakuna na'tihi waqad dakhana al-bait ya bi idakhiri wa yuqabbiluhu wa yashmuhu. Adapun di'ru maknanya adalah jawjul murdiah, yaitu istri ya yang sepersusuan. Saya bacakan dulu di dalam apa dari kitab ini, mungkin nanti biar kita bisa mendapatkan faedah ilmu dari kitab yang lainnya tentang kana di'ruhu khainan. Kita lihat di riwayat yang lain ya, yakni riwayat yang terdapat di dalam yang ada atau yang terdapat di dalam aplikasi ya. Di sini diterangkan, saya bacakan redaksinya dan juga mungkin syarahnya insyaallah taala supaya kita bisa mendapatkan faedah ilmu insyaallah. Dikatakan bahwa di dalam salah satu kitab yang diriwayatkan dari Imam Muslim di sini, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seseorang kan arhama bil iyal, yang dia lebih sayang dengan keluarga,
min Rasulullah SAW daripada Rasulullah. Dikatakan bahwasanya qala dia berkata, karena Ibrahimu adalah Ibrahim, ya Ibrahim mustardi anlahu fi awalil Madinah. Ibrahim adalah saudara sepersusuan bagi Rasulullah, ya fi awalil Madinah, yang berada di tempat yang tinggi di Madinah. Ya, seperti itu. Kemudian dikatakan fakana yantariku, maka dia pun bertolak, wa nahnu ma'ahu, dan aku bersama dengan dia. Fa yadkhulul bait, lalu dia masuk ke suatu rumah. Ya, dia masuk ke suatu rumah. Kemudian dijelaskan di sini bahwa Nabi SAW menyayangi orang-orang dan dia mencintai anak-anak dan juga berbuat baik dengan dia. Kemudian dia pun mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat dari urusan agama, baik dengan perkataannya ataupun dengan perbuatannya. Dan di sini diterangkan bahwa ya, Ibrahim itu adalah anaknya dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, saya ulang lagi, Ibrahim itu adalah anaknya Nabi Muhammad SAW, ya, dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah punya anak namanya Ibrahim. Dan ketika Ibrahim itu anaknya Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia, menurut sebagian ulama itu adalah sebab mengapa kemudian ketika meninggalnya Ibrahim terjadi gerhana. Orang menyangkanya bahwasanya gerhana itu terjadi terkait dengan hidup dan matinya seseorang. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu sempat berkhutbah, ya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dikatakan bahwasanya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi, keduanya itu tidaklah terjadi gerhana. Limauti ahadin, yaitu karena matinya seseorang, awli hayatihi, atau karena hidupnya seseorang. Fa'idha ra'aitumuhu, apabila kalian melihat gerhana, maka fad'ullah, berdo'alah kalian kepada Allah. Kemudian wastagfiruhu, dan beristighfarlah kepadanya. Kemudian wakabiru, bertakbirlah. Atau sodaku, bersedekahlah. Kemudian wassolu, dan sholatlah. Nah, di sini Ibrahim, yakni adalah putra Nabi Muhammad SAW dari Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah adalah yakni Bani Qibti, salah satu suku yang berada di Mesir. Dan Maliku Qibti, yaitu Raja Qibti adalah siapa? Fir'aun. Raja Qibti itu Fir'aun. Maliku Bani Qibti Fir'aun. Jadi Fir'aun itu gelar bagi Raja, ya, suku Qibti, kabilah Qibti, Bani Qibti. Adapun kalau Mesir itu nama gelar rajanya Al-Ajiz. Contohnya yaitu raja Mesir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maratul ajiz yaturubu padaha. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya istrinya Al-Ajiz, yaitu raja Mesir, turubu padaha, sangat mencintai yakni anak muda yang berada dalam dalam asuhannya. Qad shagofahuba, sungguh dia kecintaan kepadanya sangat hebat sekali. Nah, ternyata Ibrahim ini kanat lahu murdi'atun, ya turdi'uhu fi awalil Madinah. Ternyata Ibrahim mempunyai seorang wanita yang pernah menyusuinya, yaitu fi awalil Madinah, di tempat yang tinggi di Madinah. Wahia al-qura al-waqi'ah fil jihati syarqiyah, itu satu kampung yang berada di arah timur, ya, yang berada di arah timur. Dia berada di arah timur, ya. Kemudian wal janubiyyah syarqiyah, dan berada di arah, ya, yakni selatan, timur selatan, selatan bagian timur dari Madinah. Artinya arahnya arah timur, ya, tetapi bagian selatan dari Madinah. Kemudian Nabi SAW pernah pergi dan juga sebagian sahabatnya bersama dengan Ibrahim, yaitu lidhahabi ilal makanil ladhi yastardi'u fihi libnihi. Yakni untuk pergi kepada tempat yang mana
ya, Ibrahim ya pernah menetap di tempat tersebut, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW pernah meminta supaya anaknya ditetapkan di tempat tersebut. Maka apabila dia sudah sampai kepada mereka, maka dia pun akan masuk ke rumah yang mana Ibrahim pernah berada di rumah tersebut yang netep pada wanita tadi. Lalu Nabi SAW mendapatinya, ya, yakni mumtali an dukhonan, dia penuh dengan asap, dan itu adalah yaitu saudaranya, ya, yakni yang mana dia seorang pandai besi bernama Abu Syamin Al-Bara bin Aus Al-Qain Al-Ansari. Dan kemudian wanita tersebut, ya, yaitu yang menyusui tadi bersama dengan anak yang lainnya. Yakni maksudnya adalah bahwa Al-Bara bin Aus Al-Qain Al-Ansari Abu Syamin itu adalah suami bagi ibu susunya Ibrahim. Maka dia masuk ke rumahnya, lalu dia mengambil anaknya, kemudian dia mencium anaknya, kemudian dia pun kembali. Dan Anas bin Malik menghabarkan bahwa ketika anaknya ini Ibrahim meninggal dunia, maka Nabi SAW berkata, inna Ibrahim ibni, sesungguhnya Ibrahim anakku. Wa inna humata fi sadi, ay fi sinni rida asadi. Bahwasanya Ibrahim anaknya Nabi Muhammad SAW, yang dari Maria Kiptiah, yaitu wanita yang dari Mesir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan Maria Kiptiah ini adalah seorang hamba sahaya yang dikirimkan oleh Raja Negus, Raja Habsi, ya, yaitu Sahamah, dikirimkan kepada Rasulullah SAW dan dinikahkan langsung oleh Raja Najasyi. Bahkan dalam pernikahannya, sebagian riwayat mengatakan, aku nikahkan Maria Kiptiah kepada Muhammad. Itu disampaikan sebulan yang lalu. Ya, dari Habasyah, dari Ethiopia. Maka dibawalah Maria Kiptiah. Begitu sampai kepada Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, kobil tuh aku terima nikahnya. Begitu. Dan ketika itu terjadilah pernikahan. Yakni Maria Kiptiah dinikahkan oleh Raja Negus, kemudian disampaikan oleh rombongan, dan dibawa kepada Rasulullah SAW, kemudian oleh Rasul, qabil itu aku terima. Pernikahan Maria Kiptiah kepada aku. Dan dari pernikahannya ini melahirkan Ibrahim. Dan menurut sebagian riwayat, bahwasanya Maria Kiptiah ketika datang ke yakni tanah Arab, itu tidak langsung diterima. Karena apa? Karena wanita ini yakni berambut pirang, dan juga dia dari Mesir. Sehingga kemudian ketika itu Maria Kiptiah, ya, ini sempat ditempatkan di satu tempat yang memang ketika itu istri-istri Nabi mereka belum menerimanya karena mungkin agak lain warna kulitnya, seperti itu. Ala kulli hal, bahwa dikatakan ketika meninggalnya Ibrahim anaknya Rasulullah, ketika itu Ibrahim meninggal dunia ketika dalam usia persusuan, ya, di mana dia dalam keadaan disusukan. Dan yakni ketika itu sedang disempurnakan penyusuannya, namun Allah Tabaraka Taala mentakdirkan beliau ini meninggal dunia. Dan tentu saja dia dalam keadaan 2 tahun usianya, dan dia wafat, ya, kurang lebihnya usia 6 bulan, ya, 6 bulan. Walahu sittata asyara sahrun, 16 bulan berarti 1 tahun lebih 4 bulan, maka dianggap kurang lebih 2 tahun. Dan ini berarti masih berada dalam masa persusuan Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim putra Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan dia 17 bulan dan dia yakni masih memiliki, ya, dalam keadaan seperti tadi, yaitu kurang lebih seperti itu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa bayanu karimi khuluqi sallam wa rahmati lil iyal wa du'afa, bahwa Nabi sallam diterangkan memiliki kemuliaan akhlaknya dan juga kasih sayang kepada keluarganya, sehingga dijelaskan seperti tadi, yaitu dalam hadis yang barusan saya bacakan. Kembali kepada hadis yang sedang kita bahas ini, ya.
Maka dikatakan di sini bahwa, saya bacakan lagi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, karena Nabi SAW arhaman nas, adalah Nabi SAW arhaman nas, orang yang paling sayang bil iyal dengan keluarga. Beliau sangat sayang dengan keluarga. Wa kana ya, lahu ibnun. Dan beliau mempunyai ya seorang anak mustardi'un bi nahiyatil Madinah, yang beliau pernah anaknya ini disusukan di salah satu penjuru kota Madinah. Yang tadi sudah saya bacakan kisahnya. Kemudian wakana di'ruhu, dan adalah di'ruhu, yakni suami bagi wanita yang menyusuinya. Suami bagi wanita yang menyusuinya. Itu adalah qainan, yaitu seorang pandai besi. Haddadan, seorang pandai besi. Ya, kemudian, wakuna na'tihi, kata Anas bin Malik, kami pernah mendatangi dia. Mendatangi suami dari ibu susunya. Yang tadi sudah diterangkan bahwa nama suami dari ibu susunya itu, ya, nama suami dari ibu susunya itu adalah, yaitu Abu Samin Al-Barak bin Aus Al-Qayyin, ya, Al-Ansari. Itu namanya. Kemudian diterangkan bahwa faqad ya dakhana al-bait, dan sungguh dia sudah membuat rumahnya penuh dengan asap ya bi idkhirihi, yaitu penuh dengan asap ya dengan idkhirnya, dengan sebab ada daun pohon idkhir atau pohon idkhir yang biasa digunakan, pohon idkhir biasanya suka dibakar seperti itu. Artinya dia masuk ke satu tempat yang tempat tersebut mungkin tempat yang tidak seperti biasanya. Ya, penuh dengan asap, namanya juga pandai besi kan. Kemudian apa? Fayuqabbiluhu, maka beliau pun menciumnya, wayasyummuhu ya. Dia menciumnya kepada ya orang tersebut. Itu menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia memiliki akhlak yang sangat mulia. Yakni bagaimana beliau akhlaknya mulia, bagaimana beliau sangat mencintai keluarga dan orang-orang lemah, sehingga beliau pun menciumnya, yakni mencium suami dari orang tersebut. Selain dia juga mencium anaknya, juga dia pun yakni mencium orang tersebut. Itu menunjukkan bahwa beliau betul-betul adalah hamba Allah tabaraka ta'ala yang memiliki kemuliaan akhlak, sangat sayang dengan keluarganya dan orang-orang lemah. Dan Nabi kita yang mulia biasa mencium anak kecil. Nabi kita yang mulia juga memuliakan orang-orang lemah. Ya, seperti itu. Yang keduanya, wa fihi jawazul istirdha. Dan ini pun dalil bahwasanya bolehnya meminta supaya anaknya disusui. Itu boleh. Boleh saja orang meminta anaknya disusui. Tujuannya apa? Anaknya disusui tentu tujuannya adalah untuk kebaikan perkembangannya. Makanya ada yang namanya saudara sepersusuan. Dan itu tidak apa-apa. Itu boleh hukumnya. Kemudian yang ketiga, wa fihi fadilatur rahmah bil iyal wal atfal wa taqbiluhum. Yakni di dalamnya memberikan penjelasan bahwasanya adanya kasih sayang dengan keluarga, juga dengan anak-anak, dan juga mencium mereka, mencium anaknya ya, termasuk juga mencium keluarganya ya. Mencium istrinya, mencium anaknya, bahkan anak perempuannya seperti Rasul juga pernah mencium Fatimah seperti itu. Kemudian memeluknya dan seterusnya. Maka ini tidak mengapa. Dan sudah pernah saya terangkan bahwa mencium anak perempuan khusus, maka tidak boleh mencium bibirnya. Sebagaimana keterangan dari para ulama. Selanjutnya ikhwatul Islam, kita semua yang kasih sayangnya telah mendahului murkanya. Inna rahmati sabaqat qadari. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah tabaraka taala dan yang maha penyayang, yang lebih menyayangi dari para penyayang, yang lebih mengasihani orang-orang yang mengasihani orang-orang yang dia kasih. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa ar-rahmah bisibyan, bahwa kasih sayang kepada anak-anak, wal adfu alaihim, dan juga bersikap lembut kepada mereka, watarahu mubainan nas,
dan juga saling menyayangi di antara manusia. Sababun li rahmatillahi bihim, merupakan sebab Allah menyayangi mereka. Barakallahu fikum. Ini pentingnya kita menjadi orang yang terus menyayangi anak-anak kita. Ini merupakan pelajaran yang berharga, bahwa kita sebagaimana kita merasa sayang dengan anak-anak kita, ketahuilah Allah Azza wa Jal lebih menyayangi kita dibandingkan dengan kecintaan kita kepada mereka. Ya. Kemudian selanjutnya, takbilus sibyan masru'un wa mustahab. Yakni mencium anak-anak, ya. Ya, itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Makanya ini babnya adalah babur rahmatil iyal, bab menyayangi kepada keluarga. Barakallahu'alaikum. Saya ulang lagi, mari kita berupaya untuk senantiasa menyayangi keluarga kita. Mari kita senantiasa bersikap. Jadi semakin kita mengerti agama ini, apalagi kita belajar kitab Al-Adabul Mufrad, ini kitab yang terbaik. Maka kita harus terus menumbuhkan kecintaan kita, menumbuhkan kasih sayang kita kepada anak kita, kepada keluarga kita. Kita harus mencintai anak kita. Kita harus mencintai keluarga kita. Jangan sampai kita melupakan keluarga kita. Jangan sampai kita melupakan untuk menyayangi mereka. Selanjutnya, jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yaitu babu rahmatil bahaim, bab tentang kasih sayang kepada binatang ternak. Ya. Perlu kita ketahui bahwa kalau kepada binatang saja kita harus menyayangi, ya, harus menyayangi dan juga mengasihani, apalagi kepada manusia. Maka sebelum kita bahas nanti mungkin di pertanyaan datang tentang bab kasih sayang kepada al-bahaim, kepada binatang ternak, maka mungkin pelajaran yang berharga, ya, bahwa kalau kepada binatang saja kita sebagai seorang muslim mesti apa? Mesti menyayangi, apalagi kepada manusia, apalagi kepada keluarga kita, apalagi kepada saudara kita. Karena bagaimanapun juga mereka tentu lebih mulia dari binatang ternak. Mereka itu yakni makhluk Allah. Mereka adalah Bani Adam. Mereka telah dimuliakan Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Walaqad karamna Bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Demikian barangkali, ya, pembahasan saya tentang Babu Rahmatil Iyal. Ya, insya Allah ta'ala nanti akan kita teruskan di pertemuan datang. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri misi. Jam berapa bisa? 5:06. Bukan Isa, waktu Isa kapan? 5:03. Sekarang 4:07, berarti ada waktu mungkin sekitar 5 menit. Dipersilakan. Ya. Saudara dekat? Ya, saudara sepupu termasuk saudara dekat. Walaupun dia bukan mahram, tetapi tetap dia termasuk saudara dekat kita. Bahkan kalau kita baca di beberapa literatur fikih, saudara sepupu itu bisa menjadi wali ketika tidak ada wali-wali yang lain. Dia bisa menjadi wali bagi seorang wanita. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, saya lupa lagi namanya, itu ada yang seorang wanita itu dia dinikahi oleh saudara sepupunya, kan boleh dengan saudara sepupu kan. Tetapi apa? Walinya adalah saudara sepupunya itu, dan saudara sepupunya juga yang menikahinya. Ya, ini kan unik, ya. Benar-benar yang unik. Jadi ada saudara sepupu, dia yang akan menikahi wanita tersebut, dan saudara sepupunya itu adalah walinya. Begitu. Sehingga ketika ditanya, relakah engkau, sediakah engkau, aku adalah walimu yang akan menikahkan kamu kepada diriku sendiri, karena aku adalah saudara sepupumu, dan dia, ya, dia apa, relakah engkau menyerahkan urusanmu kepada aku? Aku adalah walimu dan aku adalah calon suamimu. Masya Allah, menarik kan? Jadi dia hanya walinya dan dia hanya sebagai arisnya, pengantinnya. Kan jarang terjadi begitu tuh. Jarang kan?
Jadi sepupunya dia, kemudian juga pengantinnya dia, walinya juga dia. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman dahulu. Saudara sepupu menjadi apa? Menjadi wali bagi. Iya. Jadi dia sekaligus menjadi wali dan menjadi pengantinnya. Maukah engkau yakni menyerahkan urusanmu kepada diriku seperti itu? Barakallahu'alaikum, itu menunjukkan bahwa boleh menikah dengan saudara sepupu dan saudara sepupu bukan mahram. Tetapi saudara sepupu pada satu waktu dapat menjadi wali. Demikian wallahu taala a'lam. Masih ada lagi? Di sini disebutkan bahwasanya yajuzu lirajul alladhi yakunu waliyan limra'ah, boleh bagi seorang laki-laki yang dia menjadi wali bagi seorang wanita sedangkan dia adalah ibnu amiha, dia adalah anak pamannya, ya, anak pamannya, untuk melakukan ijab kabul, ya, yang mana bahwa tidak ada bagi wanita tersebut untuk mewakilkan kepada seorang pun hal tersebut dari asobahnya. Dan dia melakukan akad dengan yang tadi. Dan itu memang pernah terjadi zaman dahulu tentang masalah yang tadi. Ya, di mana pernah terjadi pernikahan seperti itu. Dan ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya, ini dibolehkan seorang, apa namanya, seorang anak pamannya, ya, dari pihak ayahnya itu menjadi wali bagi seorang wanita. Dan ketika seperti itu, maka otomatis ketika laki-laki tersebut juga menjadi apa? Menjadi pengantinnya, maka itu tidak mengapa. Dan ini pernah terjadi di zaman dahulu juga seperti itu. Cukup saya kira sampai di sini. Kita akhir di sini. Subhanaka. Allahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.